Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet. Watching seasons change, our roads were lined with adventure, mountains in the way. Hello guys, welcome back to my channel. So today ya, gua mau pake Odet ya guys ya. So kalian perhatikan logatku ini ya guys, itu campuran Jawa sama ya orang Jakarta gitu ya, karena orang Jakarta itu banyak kali ya guys, orang Jowo ya, orang Batak juga banyak. Jadi mohon maaf nih ya kalau gua kecampur-campur ya, tapi hari ini guys gua pengen pake Odet lagi dan gua mau kasih lihat build gua dulu guys ya. Oke. Ini adalah build yang bakal gua pakai nanti ya. Dan juga untuk ini guys, sabar. Nah, guys, nanti ada talent baru ya. Gua enggak tahu namanya apa. Yang jelas ada talent baru dan itu tuh berguna banget buat Odet nanti ya, yaitu tambahan movement speed 15% pada saat kita berada di jungle atau di river. Oke. So menurut gue itu adalah sebuah buff yang lumayan oke gitu ya. Ini kayak gue tuh berharap kita bisa Odet ini bisa ngeroaming gitu ya. So ya, yeah, ini adalah buat gue guys ya. Nanti kalau kalian mau screenshot silahkan ya. So today gue mau pakai Odet, tapi gue bakal sedikit challenge ya, dimana gue akan memakai bahasa Jowo dan Inggris ya. So ya, yeah, let's go. Semoga kita bisa mengserepet-serepet ya guys. Okay, guys. Okay, guys. So yeah, ini gua udah pakai Odet. Yeah, let's try using Zodiac again. But some of you request me to use the Sage of the Current skin. I think yeah, this skin is so good, guys. I mean like this skin is so kayak literally tuh dari banyaknya skin yang gua punya tuh ya. Ini tuh skin yang paling cakep, paling dari efek ya, ini tuh paling bersinar guys, paling kental efeknya tuh ya, paling kelihatan. Tapi kalau ini guys yang Zodiac, udahlah, gua nggak ngerti lagi ultinya tuh kayak, gua nggak tahu ya, ini Moonton tuh rencana buat emang sengaja gitu, emang buat ngehadein ultinya atau buat apa, gua nggak ngerti. Tapi ya udahlah ya, kita terima apa adanya ya. Musuh begini, kasih paham guys. Literally kenapa sih gue selalu yang terakhir gitu ya dari loading screen nih, kalian lihat. Gue yang terakhir, kenapa gue yang terakhir, cok? Kenapa gue yang terakhir ini ya? Karena gue ngedengin suaranya dulu ya guys. Oh iya guys, gue pengen kasih tau kalian ya guys ya. Jadi hari ini itu tanggal berapa sih, gue lupa, tanggal 26 ya. Nah, tanggal 26 ya sampai tanggal 29 tuh ada apa lagi namanya itu, gua lupa coy. Oh, ini gak bisa beli sepatunya kah? Ada itu guys yang event apa namanya itu ya? Event fase 2-nya si BTC guys ya. Gue mau spin token lagi untuk mendapatkan recallnya guys, yang bakal bener-bener fit banget di Odet yang ini guys ya. Jadi gue pengen coba di Odet yang create ini kayak seberapa cocoknya guys itu recall efeknya. Menurut gue kayak bener-bener wow ya, tidak perlu diragukan lagi efeknya guys. Itu siapa yang retri ya? Oh, bagus. Ayo attack dia. Ya ampun, ini Link buta atau apa? Gak ngerti aku guys. Udah mati kau semua di situlah. Capek kali loh ini semua orang lah. Kayak ngapain sih kamu gitu loh? What are you doing? Gua bak kayak gitu mainnya. Wow. Eh, gua pengen tanya dong. Gua pengen tanya kenapa lo salahin gua? Kenapa lo salahin gua? Dia mati malah nyalain gua, kan aneh coy. Weird right?
mending lo diem deh, kayak jangan banyak bacot gitu lo. Udah tahu mati. Jadi jangan ngerocos ya. Jangan ngerocos sekali-sekali di depanku. Di depan seorang global kok ngerocos ya. Padahal dia yang mati sendiri toh. Kenapa begitu? Guys, literally ya, gue kemarin lagi. Tadi kan gue sempat baca patch notes yang terbaru ya. Itu Nana apaan ya? Kalian udah liat dong sih yang Nana itu guys. Yang Nana di buff. Itu tuh apa ya, ngeri kali guys. Ah udahlah, kau tamat kau semua di sini. Apa kau mau tarik aku? Tariklah kau, keluarin ultimu. Nice. Oke, sabar guys, wait. Ah ini Faramis ngeselin kali ya. Kalau kau datang, ku immobilize kau ya. Sini kau. Wih banyak kali itu ya. Kok jadi batak ya? Padahal bukan batak guys kita ya. Kok jadi batak aku? Nah, sabar guys ya. Kita menunggu momen. Apa sih so asik flicker mulu lu, so asik banget ya. So asik PA gitu. Ya. So asik piye iki? Sopo jenenge? Sopo? Ora iki Odet nih. Gak tau gue ngomong apa ya. Gue bingung guys, bahasa Jawa itu gimana? Gue cuman tahu logat bahasa Jawa tuh lo. Ah, nah makan tuh pasif gue makan itu bola keajaiban ya. Bola kehidupan pun gue panggil. Sabarlah guys, ah jangan ngewar mulu di bawah situ ah. Bisa gak sih itu? Ada, ah immobilize sih apa sih? Astaga. I don't understand guys, I don't literally understand what is this. Kayak timnya itu gak jelas guys. The team is so disgusting. I don't know how to resist this team. Okay, next Holy Crystal. No. Don't ever touch me, okay? Okay, wait guys. Have a moment. We need a momentum. Where's the momentum? Why all enemy is missing? Sini lalu ah. Sini kau. Duh, enemy slain turtle lagi udah gua tahan nih satu orang masih aja enemy slain turtle. Apa yang kau bikin ya? Heran nih timku semua. You guys see, look at my KDA. It's literally 410. Kayak kurang apa lagi aku? Gak ngerti aku guys. Astaga. Udah mundur Claude. Itu ada astaga. Ya ampun. Sabar Digi. Sabar Digi, astaga Digi. Kok kepencet aku guys? Sabar ya guys, kita lock ini dua dulu ya. Apa kau Angela? Kau sini kau. Why? Gue kesel banget sih. Bisa gagal usah knock up gua gitu loh. Lu mau lawan ini tuh kayak satu biji kayak gini. Mundur lah kalian semua bodoh ah. Mati lagi itu heran nih. Ayo guys itu Fredrin guys. Fredrin! Matikanlah itu Fredrin! Matikan! Oke, okay, nice guys, nice.
Very good, nice, perfect. Okay, wait guys. Kita clear dulu tengahnya ya guys. Nah, push. Push guys, push. Ayo. Why? Ayo guys, kita bisa guys. Masa 5-3-1 ini loh ah. Lawannya beginian lagi. Apa gue perlu pakai itu kah? Apakah aku perlu pakai itu guys? Pakai fleeting time. Angela, Angela, Angela. Astaga naga. Ih, jijik kali aku lihat ini. Fredrin lah. Mundur guys. Ya ampun. Itu haram banget sih itu kombonya dah. Ya sakit kali guys. Sabar ya guys. Astaga naga, tim busuk nah ini semua. Ngapain lagi kau rame-rame di situ ah? Udahlah aku. Capek banget parah jujur. Gak ngerti aku sama tim ini. Sabar ya guys. Oke, sabar. Digi bisa gak lu itu ulti itu di kondisi yang tepat gitu loh. Jangan yang di kondisi yang gak perlu lu ulti. Ayo ayo disampa. Disampa ultinya. Jangan mati Link. Link. Get lost. Ya ampun coy. Udah coy. Gue kesel banget dah. Sabar. Udah twing otw. Ayo guys. Oke. Pecah armor nih itu. Pecah armornya. Ayo Link. Ayo maju kau. Maju. Udah astaga nge-crash guys. Kalian lihat kan sendiri nge-crash banget coy. Udah itu attack aja guys. Attack aja guys itu. Ngapain pula nih kalau udah ulti apa sih kau? Wih, free kill guys. Nah, GG kali itu semua. Link, mekanik Link. Astaga, gue tuh kayak udah ngerti gitu gerak-geriknya. Oke, nggak kena slow effect kita guys. Astaga, mundurlah kalian semua. Ah, ultiku belum ada guys. Please, wait guys. Kakito, go back. Wah sakit kali cak. Udah, please. Udah. Why Cloud, lu kenapa ninggalin gua buncuk kali cok. Capek coy gua, percuma ya kalau bacot gitu ya. Adanya di mereka juga nggak dengerin guys. Kayak literally solo itu ya gitu. Kayak lu tuh harus ya apa-apa tuh harus mandiri, ngerti gak sih? Kan ya tuh banget di Lordnya tuh pada maksain Lord, aneh banget parah. Astaga Claude heran gua, padahal itu hero yang lagi OP-nya loh guys. Yalah, masa gak ada orang di sini yang mau ngebuff. Astaga naga, ya ampun. Ada tutor Claude. Itu Batrick tolonglah ah. Bisa gak sih kill Batricknya? Capek loh gua loh dari tadi ini. Ayo guys. Tengahnya guys, dikondisikan guys.
guys. Mundur guys. Ayo guys, mundur dulu. Nih gua tahan depannya guys. Astaga, Claude, lu kenapa sih? Ah. Dari tadi mati mulu kerjanya loh. Ya ampun. Ah udahlah capek kali tim busuk ini dari tadi. Tim busuk ya kalian ya, ha? Tim busuk ya. Gak ngerti lah aku loh, apa sih? Kayak lu tuh solo tuh bisa gak pakai otak? Kan ada otak kan? Ada otak gak? Ada kan? Gua apa ya, gua speechless banget, parah. Speechless Toiki tuh. Speechless aku. Capek aku guys, kayak apa ya, di early ya, dia yang mati malah nyalain gua, feeling busuk ini guys. Udah dia mati, nyalain gua. Kalau udah gua bantu ya, di late game jadi beban. Kalau ada juga gitu, cuma bedanya dia itu bisa nge-defend dikit. Ini apaan, kagak nge-defend, kagak. Kerjanya mati mulu, ngerti gak sih? Ya. Ah, gua kesel banget gila dapet tim kayak gini. Aduh, capek, 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 capek.